Oke guys, ini oximeter. Ini oximeter ya. Jadi ini cara pemakaiannya. Pertama kita masukin baterai. Baterainya harus baru. Karena kalau baterai bekas biasanya dia nggak kuat. Nih baterai baru. Dia harus alkalin, merek terserah bisa. Nah dipasang baterai. Lalu untuk nyalakan tekan sekali aja. Nah, biasanya tampilan tampilan yang umum itu biasanya diklik sekali lagi. Diklik sekali lagi. Klik. Nah biasanya kan kayak gini ya. Oke, jepitnya dibuka. Kembali, nah ini jepitnya dibuka, ini jarinya dimasukin, nah ini nyalakan lagi, coba taruh bawah, taruh bawah, nah taruh bawah, harus taruh bawah ya teman-teman ya, jadi supaya ini jarinya bisa nempel ke infrarednya ya. Nah ini sekarang kita lagi ngukur kadar oksigen dalam darah. Nah ini ya muncul ya 99, jadi normal ya. Untuk batas dan kadar-kadar oksigennya bisa cek langsung Google untuk batas amannya berapa. Ini aman ya berarti ya. Oke, thank you.